Selama 2 jam tanpa henti, wilayah Beirut, Lebanon dibombardir ratusan bom yang diduga berasal dari jet tempur berbendera Amerika yang berpura-pura sebagai serangan udara dari Israel. Koresponden media Lebanon melaporkan serangan tersebut menyasar sejumlah SPBU, pintu masuk bandara Beirut di tengah masa pendaratan pesawat, gudang pasokan alat medis di dekat bandara, kantor pusat lembaga layanan sosial, dan kantor berita TV Al-Manar. Dugaan campur tangan armada Amerika bukan muncul tanpa sebab, melainkan adanya sejumlah informasi yang mendukung kecurigaan tersebut. Di antaranya kekuatan Israel pasca serangan Iran menyebabkan Israel kehilangan setengah armadanya, sehingga tidak mungkin melakukan penyerangan masif hingga lebih dari 2 jam. Lalu alasan kedua adalah penyerangan udara selalu dilancarkan tengah malam atau mendekati waktu tengah malam sehingga sulit diteliti dari pangkalan mana pesawat tersebut berangkat. Dan alasan kecurigaan yang terbesar adalah Michael Kurila, komandan dari Komando Pusat Militer Amerika Serikat, dikabarkan mendarat di Tel Aviv pada Sabtu 5 Oktober 2024, hanya beberapa jam sebelum Lebanon menerima bombardir serangan udara.